Sahabat YouTuber di mana saja berada. Kali ini kita akan membahas solusi atau cara mengatasi atau menghilangkan bunyi bunyi duk ya, bunyi duk saat head unit atau DVD itu dinyalakan pada kendaraan Anda, pada audio mobil kendaraan Anda ya. Oke, baik, yang kita perlu persiapkan satu adalah rally kaki 4, kemudian elko. Untuk elko ini ukurannya bisa 2200 ya, 2200 25 volt atau 50 volt atau 6800. Oke, baik, kita mulai untuk perakitannya. Oke. Jadi untuk kaki negatif elko ya, kita sambung ke nomor 85. Nah, nomor 85, sedangkan kutub positif atau kutub plusnya elko kita sambungkan ke 86 ya. Kita solder untuk kaki 30 ya. Berapa ini? 8 ya, 30. Nah, ini 30 ya. Kemudian kabelnya kita tambahin satu lagi ya, ini untuk masa atau main elko ya. Oke. Kemudian kita kupas. Kita solder dulu ya, biar tidak berantakan seperti hidupnya Anang. Selanjutnya adalah pemasangan di terminal power ya. Power kita perhatikan untuk nomor 85, kita masukkan ke G atau masa. Nomor 85, kemudian nomor kaki nomor ban 7 itu ke positif atau ke plus power. Kemudian untuk kabel remote dari power kita cabut dulu yang dari HU ya. Kita HU kita cabut dulu, kita masukin yang dari rally nomor 30. Nah, selanjutnya yang dari HU ini kita solder di nomor 8. Nah. Oke ya, udah jadi. Jadi susunannya gini ya, ini jadi yang dari HU
dilewatkan rally dulu sebagai perintah ya. Kemudian untuk nomor 85 ini apa di pakai untuk ke massa atau negatif. Sedangkan untuk remote power ngambilnya ke nomor nomor 30 ya, nomor 30. Nanti skemanya kita kasih ya. Oke. Nah, tujuan dikasih rally memper apa? Menstabilkan setrum 12 volt yang masuk ke power itu juga untuk menghilangkan bunyi duk gitu ya. Kenapa bisa timbul bunyi duk? Bunyi duk itu disebabkan oleh karena masuknya setrum atau arus yang bareng, jadi akhirnya timbul efek duk gitu ya. Makanya untuk dikasih elko ini tujuannya adalah untuk mendelay atau memperlambat ya, memperlambat salah satu bagian dari sistem itu sendiri ya, atau memperlambat salah satu bagian daripada perangkat itu sendiri ya. Oke, demikian ulasan mengenai apa cara mengatasi bunyi duk pada Audi mobil Anda. Semoga bermanfaat. Simak terus video-video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.